Petugas menjaring pelaku di dalam bus yang tengah melaju dari Pelabuhan Batu menuju Kota Medan. Dari tangan pelaku, petugas amankan 12 kg narkoba jenis baru. Dari penyelidikan sementara, pelaku membawa barang haram atas perintah rekannya di Malaysia. Pelaku berperan sebagai kurir mendapat tugas membawa paket sabu ke Medan. Jadi tersangka ini berinisial S, merupakan sindikat peredaran narkoba dari Bengkalis, dari Riau. Dia disuruh oleh seseorang yang berinisial IB dan sampai saat ini belum bisa kita temukan karena sudah melarikan diri. Namun kami sudah menerbitkan untuk daftar pencarian orang. Pelaku kini dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ancamannya penjara di atas 5 tahun. Petugas masih memburu rekan pelaku. Yunus Syaputra melaporkan untuk NET.